Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tutorial membuat kelas pada e-learning STAI Darul Gamal Ilmiah Mangkrang oleh LP2M sebagai wahana peta MDR tahun 2020. Langkah pertama yaitu kita membuka web atau URL e-learning dengan memasukkan user dan password yang sudah dibagikan. Selanjutnya akan terbuka satu halaman atau jendela tampil. Ini sudah kita login atas nama tutor atau guru, yaitu Pak Umar Bakri. Pak Umar Bakri ini akan membuat kelas. Jadi mohon disimak, lihat dan teliti sehingga nanti tutorial ini bisa dimengerti dan bisa dilaksanakan atau ditiru. Ya, pertama-tama di pojok sebelah kiri yaitu ada administrasi shift. Nah, itu dipilih. Kemudian setelah itu akan muncul tambah atau ubah kursus. Yaitu diklik juga tambah dan kursus. Kemudian akan muncul juga buat kursus. Nah, tinggal klik buat kursus baru. Nah, tinggal diisi. Silakan diisi sesuai dengan kursus apa yang diinginkan. Nama lengkap kursus. Kemudian singkatan kursus seperti yang di video. Kemudian kategori juga dipilih karena ini kategorinya umum. Tidak PGMI, tidak MPI, jadi pilih aja yang di paling atas, miscellaneous. Kemudian diisi tampilannya, ditampilkan, kemudian tanggal mulai, tanggal sesi, tidak akan diisi, yang lain dibiarkan saja, ya, jadi jangan diapa-apakan. Ya, jadi tinggal diisi saja, tanggal, kapan mulai, kapan berakhir. Nah, itu enggak usah diisi. Ya, biarkan saja. Kemudian deskripsi bisa diisi sesuai dengan keinginannya, dijelaskan ini kelas apa. Ke deskripsi. Kayaknya cukup ya. Jadi sampai deskripsi kayaknya cukup. Ini enggak usah yang lain. Kayaknya pengaturan-pengaturan lain tidak usah. Oke. Tinggal yang ini yang kita membuat apa namanya topik. Jadi untuk memudahkan kita nanti, karena kita akan memantau mahasiswa selama 30 hari dari 25 sampai 25 lagi, ya kita buat 30 topik saja. Kita buat 30 topik. Jadi masing-masing satu hari satu topik atau istilahnya ruang lah, satu pelajaran jadi kita pilih ya, ini nanti bisa diedit, kamu dikurangkan dikurangin juga bisa. Kalau udah terlanjur buat 31 misalnya, kita butuh 30 bisa diedit. Oke, sudah. Kemudian tinggal kita klik yaitu simpan dan tampilkan. Sudah cukup, dia tinggal diklik, ada yang paling bawah, simpan dan tampilkan. Nah, gampang kan? Jadi dengan sudah menyimpan dan tampilkan, maka secara otomatis kelas yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu dosen tadi sudah selesai, itu sudah muncul topiknya 30. Nah, tinggal bagaimana Bapak Ibu dosen mengatur setiap topik-topiknya setiap hari. Nah, jadi kalau untuk memantau mahasiswa, karena ini untuk sebagai indikator pemantauan saja, jadi ya setiap topik itu atau tiap harinya itu ya kasih absen. Kita kasih absen. Dan yang kedua kita kasih laporan kegiatan hariannya, hari ini apa yang dikerjakan. Jadi biar kami dari LP2M dan lembaga bisa juga mengontrol. Jadi selain
DPL mengawasi mahasiswa, kami juga dari lembaga juga bisa mengawasi apa aktivitas dari mahasiswa yang sedang ber-KKN. Tinggal isi saja. Nah, ini sudah selanjutnya siswa ya. Jadi siswa kita kalau sudah jadi tinggal sekarang menampilkan siswa. Jadi siswa boleh dipilih sesuai dengan mahasiswa yang sudah kita sepakati atau yang sudah ditentukan. Misalnya si dosen A dapatnya mahasiswa A, ya ambil mahasiswa. Jangan ambil mahasiswanya orang. Nanti ketukar banyak kelas nih. Jadi tinggal dipilih saja. Kalau tiga mahasiswanya ya pilih tiga. Tinggal setelah itu ya dipilih, ada menu yang ya dipilih saja itu. Nah, ini mahasiswa pada kelas yang kita sudah buat sudah masuk. Jadi kalau mahasiswa ini login nanti di earning, maka akan disuguhkan kelas kita, tinggal mahasiswa itu tinggal klik, maka akan melihat topik-topik yang kita siapkan. Ya, nanti dari hari pertama topik 1, hari kedua topik 2. Ya, kalau absen nanti kalau buat absen di fleksibel aja dari jam 7 sampai jam 11, silakan tergantung dosen saja. Kemudian untuk membuat apa namanya laporan harian, ya misalnya mulai dari jam 16 lalu sore sampai jam 23 malam, yang dipersibarkan saja. Begitu seterusnya hari-hari berikutnya. Jadi maksudnya adalah supaya kita bisa memantau. Memang kuliah KKN ini DR dari rumah, tapi seperti yang kita sepakati, yang sering saya sampaikan, yaitu terpantau, terukur, terlaksana dengan baik. Sederhana tapi mewah. Kira-kira itu mewah, mepet sawah. Jadi itu nanti akan ada tutorial berikutnya bagaimana cara membuat apa namanya membuat topik dan lain sebagainya.